Oke, okay, halo guys, welcome back to Korea Realmit bersama orang Korea yang meto. Oke, okay, polo-polo ini tanggal 23 November tahun 2023. Ini aku sama Jinet sebenarnya bareng-bareng lagi menuju ke Incheon Terminal Airport. Incheon International Airport, ya, lagi ke bandara mau jemput Elsa. Ya, mungkin buat yang ngikutin aku dan benar-benar cari tahu tentang Elsa, udah tahu bahwa Elsa itu tinggal di Mongolia. Dan hari ini kebetulan dia balik ke Korea, dan bulan depan dia bakal pergi ke Australia sebenarnya. Jadi cuma bakal tinggal di Korea selama 1 bulan. Dan besok aku itu ke Indonesia, makanya gak bisa kayak lama-lama bareng. Makanya hari ini paling gak aku masih belani untuk menjemput Elsa gitu. Ya, jadi kayaknya udah 1,5 tahun dia tinggal di Mongolia. Mongolia itu dingin banget, bahkan hari ini di Korea yang masih 16 derajat di Mongolia ini, tadi pagi itu kakakku ngirimkan screenshotan, cuacanya itu minus 28 derajat mereka. Jadi gila banget, aku gak bisa bayangkan minus 28 derajat. Seoul paling dinginnya kayaknya minus 15 derajat, ini bisa minus 28. Ya, pokoknya Elsa berhasil bertahan hidup di tempat yang kayak gitu, dan sekarang dia mau balik bulan depan ke Australia. Ya, jadi kayak gitu, ini perjalanan. Nanti sesampainya di situ bakal tak tunjukkan lagi. Aku sama Jinet juga udah nyiapkan beberapa dia buat Elsa. Oke, sampai jumpa di airport. Jadi kakakku ini sebenarnya nyampe 4.30 harusnya, tapi nyampenya 4 lebih 10. Cepet banget, jadi kayaknya kakakku udah keluar bareng Elsa. Bisa jadi ketemuannya di deketnya tempat parkiran gitu. Bisa lho, pesawat datang lebih awal 20 menit lah, ngawur. Padahal kita udah on time ini sebenarnya nyampe ya. Jadi ya, kalau misalnya nggak melihat Elsa bisa keluar sendiri, maksudnya nggak ngelihat dari pintu keluar, mohon maafkan saya, bukan salah aku, tapi ya dari pihak penerbangan tiba-tiba datangnya awal. Oke, ini 10 menit lagi kita bakal nyampe. Oke, ini barusan nyampe dan kita ada sedikit hadiah untuk Elsa. Show the Elsa's present. Dadah! Ada bunga sama and then like a little pony thing. Ya, mainan dikit buat Elsa biar Elsa seneng, semoga suka guys. Ini kita baru nyampe, untungnya dapat parkir yang nggak terlalu jauh dari terminalnya. Semoga bisa cepet-cepet ketemu ya. Oke, okay, katanya mereka di kedatangan A, ini kita di B kayaknya. Let's go B. Kebiaran. Anaknya kedinginan. Oke. Okay. Oh ini A. Oke, okay, this A on the right. Oke, okay, Elsa udah kelihatan. Hello Elsa. Ini parah. Elsa, kembang mana? Sembuh Elsa ya. Yagi istanya, selamat datang. Ini apa? Kucing. Ini apa? Hago 장난감 ya Elsa, 장난감 맞나? 아프지? 아, 그래도 인사해야지 인사해야지 Elsa. 어, 그래도 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 인사해야지 Elsa. 지금 아예 서울 빨리 가도 되긴 될 것 같아. 그래? 아, 뭐 어떻게 할까? 막판에 살짝 막힐 수도 있고. 오토캅 내랑 오빠는 철도 타고 갈게. 니랑 엘사랑 저기 지네만. 와, 이게 있네 갑자기. 근데 사진 보냈던 거랑 한 두 배 많은데. 로 자리 따세 띠카. 레기 비로 사토 두아 띠카. 4, 5, 6 로. 아니, 가방이 세 개라며. 여섯 개잖아. 네 개잖아. 내가 이런 캐리어 두 개 했잖아. Oke, ini kayaknya masuk mobil perlu main Tetris dulu ini ya. Kita tunjukkan di mobil. Oke, mari kita tanya Elsa apakah dingin. Elsa, cua? Mongol pun an cua? Mongolnya oteh, Elsa ya? Imakam, cua sekali, duingin gitu. Oke, ini kita udah mau nyampe mobil. Oke, tas pertama kita masukkan depan sini. Semoga bisa. Oke, satu aman. Oke. Let's try. 오케이, 저리
belakang udah masuk semua, terus kursi yang depan ini yang agak menarik soalnya satunya kita lipat biar barangnya bisa masuk, dan nanti Elsa harus dipangku ini jadinya. Jadinya kayak gini kondisinya. Kayak gini. Oke, denda. Tamen denda. Jadi saranman kuge nomu denda. Elsa lu. Ketanya? Elsa dia emak kan. Jadi kita udah naik di sini, aku Jinet di sebelah sini. Sama di belakang tuh. Show the behind. Pita-pita. Elsa nyam itu. Elsa dinde. Elsa phone. Ya, jadi kayak gini, kita akan perjalanan pulang ke rumahnya kakakku dulu kayaknya, biar bisa naruh barangnya di rumah. Habis itu kayaknya kita baru pergi makan. Oke, ini perjalanan 1 jam 15 menit kayaknya. Sampai jumpa setelah nyampe. Tapi Elsa kelihatan happy banget, dia bilang Korea sama sekali nggak dingin dibandingkan sama Mongolia. Elsa keso? Elsa, 안 먹을 거야? 땡긴 거 오래 계속. 여기가 뭐 많다는 거예요? 응? 아, 거기서 때린 거 안 먹는 거고. 저 형님 여기 나고 싶다 하잖아. 여기 매워? 매워? 고기다. 감자인 줄 알고 먹은 생강. 떡인 줄 알고 먹은 파. 공부를 했다 보니까 맛있네. 이게 뜨거거든요? 없어? 나도 힘든 시기였어요. 엄마! 응? 이거니까 너무 좋아. 너무 좋아? 예쁘지? 아 그래? 그럼 이거는? 이거 이거. 에어! 아 에어! 그러네. 응. 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 아 이쪽에 다 밀어넣었구나. 아빠! 그러니까 너무 좋다. 그러니까 너무 아쉽다. 오랜만이야. 와, 이 집. 이런 거 이제 필요 없는데. 이 집이 좋아? 우리가 안 하는데. 좋아? 아빠 사다! 어. 내가 가지고 이런 건데. 안나! 안나! 누구야? 안나. 어, 안나. 안나 주는 거야? 안나. 안나 기억하네. 그다음 이제 다른 거네. 어디 갔을 때? 노이동 갔을 때. 누구랑? 아빠랑. 안 좀 백두 잘 백지.
들어가. 이거 누구지? 야. 어, 에사야 누구야? 누구지? 토끼. 토끼. 엄마, 얘 기억나? 네. 엄마, 얘 기억나? 누구 들어 얘가? 토끼. 토끼? 뽀집 찾았다. 엄마, 뽀집 찾은 것 같은데? 뽀로로지? 응. 아 그러네. 아 근데 지금 할 수 없어요, 서요. 왜? 지금도 엄마. 엄마, 애가 뭐 가지고 놀 거 없어? 야, jadi ini baru nyampe rumahnya Elsa. Kelihatan dari Elsanya seneng banget tuh. Jadi ikutan coba. Elsa, pulih apa? Capsa itu? Komawa ya, aja. Komawa. Kamu contohnya aja ya, saya. Si, ini tak jelaskan. Habis gitu, waktu aku bilang bye-bye sama Elsa, Jinnya itu tak suruh rekam gitu loh. Cuman ternyata tombol rekamnya itu nggak ditekan ya. Jadi waktu aku pelukan sama Elsa terus bilang bye-bye itu nggak kerekam. Nah, tapi di perjalanan pulang, aku sama Jinnya itu kan di mobil gitu loh. Pertamanya diem gitu. Tiba-tiba Jinnya ngomong, eh, tadi waktu kamu ngeliat Elsa happy gitu ya balik rumah, kamu kayak ngerasa agak teng gitu nggak sih? Dia tanya. Terus aku bilang, iya, jujur aku waktu ngeliat Elsa itu kayak seneng banget. Dia lihat mainan-mainannya yang dulu, bisa balik ke rumahnya, ada mama, ada papa. Soalnya waktu di Mongolia kan dia tinggalnya cuma sama mama ya. Tapi sekarang dia udah balik ke Korea lagi, ada mama, ada papa, ada mainan-mainan yang dulu. Dia tuh kayak seneng banget gitu. Dan ngeliat itu, aku ngerasa kayak, wah, ternyata yang namanya kebahagiaan buat seorang anak itu bukan seberapa bagus rumah kamu, bukan seberapa indah tempat tinggal atau seberapa mahal mainan kamu, tapi lebih ke kayak ada mama, ada papa, dan ada kenangan kita bersama gitu loh. Dan ngelihat Elsa bisa kembali lagi ke rumahnya dan seneng itu kayak ikut, nggak tahu ya, mungkin saking seneng ya ikut jadi kayak terharu gitu. Jadi yo, malam itu aku sama Jeanette jadi kayak ngomong-ngomong banyak, ngomong-ngomong agak dalam kayak iya ya kalau kita nanti punya anak, kita juga harus bisa menghargai waktu bersama, bisa menghabiskan waktu bersama, karena waktu-waktu di masa kecilnya si anak ini itu kan nggak bisa diulang lagi gitu ya. Jadi nggak tahu, aku sama Jeanette malam itu jadi ngomong agak banyak tentang nilai dari sebuah keluarga gitu. Aku nggak tahu bol-bol yang nonton ini apakah juga bakal merasakan yang sama atau tidak, tapi jujur aku jemput Elsa ini jadi ngerasa kayak, wah, ini tuh yang namanya keluarga. Dan bisa ngerasakan apa sih kebahagiaan dari punya anak dan juga membangun sebuah keluarga kayak gitu. Yap, jadi vlog kali ini sampai di sini. Volvolo, makasih udah nonton. Dan aku berharap melalui vlog kali ini mungkin buat Volvolo yang mungkin habis tengkar sama papa, sama mama, atau ya lagi ada masalah sama keluarga, please diingat ya, keluarga itu sangat berarti. Dan kalau bisa, selesaikan masalah dengan keluarga baik-baik. Oke, makasih udah nonton vlog kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Thank you.